Sandiaga Uno. Jadi bukan posko yang utama di sana itu cuma Pak Joko Santoso yang buat tim ses. Kalau di sana kan posko kampanye. Kalau di sini CEO-nya Seknas Sandiaga Uno. Ini Lampung yang non formal. Oh, yang sana formal, protokoler, di sini yang bebas lah ya. Makanya saya masuk bisa bebas nih. Kalau sana kan bebas dong. Bebas juga, cuman ada aturan dikit. Tapi kalau Pak Prabowo itu presiden bisa bebas ya? Bebas. Bebas ya? Jangan-jangan susah masuk tanah. Enggak. Bung Taufik, Anda ini siap-siap nih. Jadi siap-siap untuk kemudian berangkat mengambil pengambilan nomor urut nanti di KPU. Berangkat dari sini ya, pertama kali. Insya Allah presiden dan wakil presiden kita berangkatnya dari sini kan dan dekat jalan kaki. Gak pakai calon ya langsung presiden dan wakil presiden. Udah di hati Bang Taufik. Tapi kan belum di bangsa ini. Insya Allah. Insya Allah tahun depan presidennya Pak Prabowo. Ini dua Bang Taufik ya. Baik, kemudian saudara ada yang kemudian menjadi pertanyaan dari Bung Taufik ini. Bung Taufik, ini kan kampanye CEO Sekretariat Nasional Sandiaga Uno. Tapi saya dikatakan, Bung Taufik ini mantan narapidana koruptor. Dan kemudian sekarang jadi pimpinan di DPRD, jadi pimpinan Sekretariat Nasional Sandiaga Uno. Oke, gak ada apa-apa. Tapi kemudian menjadi Wagub DKI nanti. Gerindra dikorbankan dong, karena ada nama Bung Taufik yang nanti koruptor. Enggak, tahun lalu ya, saya memberi contoh misalnya. Pemilu yang lalu kan saya ikut juga. Gerindra dari 6 suara, 6 kursi, jadi 15 kursi. Karena Anda maksudnya? Bukan. Artinya ada saya kan nggak ada pengaruh turun kan? Malah naik. Tapi kan dulu belum ada ribut-ribut soal narapidana koruptor. Sekarang KPU mungkin ke KPU yang kemudian digugat oleh Anda dan Anda menang. Kemudian akhirnya bisa maju. Sebagai calon juga masih maju. Masih maju. Kenapa menang? Karena saya berpedoman pada undang-undang. KPU melanggar undang-undang pada waktu itu. Sekarang dia taat undang-undang kan? Anda menggugat dan Anda menang? Iya. Saya kira begini. Saya dulu juga umumkan loh di media. Ketika saya menyalah, saya umumkan di media. Tapi Anda keberatan untuk mengumumkan di media mana? Anda berani untuk menyebutkan di mana media mana? Janganlah. Kenapa? Anda enggak tahu. Itu kan enggak etis kalau saya. Karena orang ya. Banyak juga orang tidak tahu. Jangan-jangan Anda cuma di media yang mungkin media yang tidak terlalu banyak dikenal orang. Misalnya satu kolom siapa yang baca juga. Dalam ketentuannya enggak ada menunjuk media mana. Media lokal, media nasional. Saya kira saya media yang lebih dari lokal. Jakarta loh. Dan Anda keberatan untuk menyebutkannya? Saya termasuk saya juga berapa besarnya, besar, berapa kolomnya? Besar, cukup besar segini. Dan terbaca segini? Iya, dan okay. Itu ada di KPU. Anda boleh cek aja data saya di KPU. Dan sudah sah di KPU, itu merupakan... Jadi tidak perlu lagi Anda menyebutkan bahwa saya adalah napi korupsi misalnya. Saya nyebut di situ. Setelah itu tidak ada kewajiban lagi? Iya, kan saya ikuti aturan aja. Saya berpikir bahwa pakai aturan yang lama, karena sebelum pertandingan saya umumkan di media. Dan saya akui itu. Terus salahnya apa lagi? Masa orang terus-terus bersalah? Bukan kita bicara soal undang-undang, karena di undang-undang tidak ada salah. Di undang-undang ada tugas menangkan itu dan kemudian Anda punya hak untuk maju. Tapi kemudian ada di secara etika bahwa Anda pernah merampas uang negara dan karena kekuasaan Anda. Dan sekarang Anda ingin mengambil kembali kekuasaan Anda. Bagaimana logikanya? Iya, saya dari masalah tidak ada yang saya rampas. Normal-normal. Cek aja di DPR. Saya kira saya bisa bilang bahwa saya kan jadi DPR posisi saya seperti apa dan gerakan saya seperti apa membangun DPR DKI, memperkuat posisi DPR DKI. Anda mengatakan bahwa 5 tahun ini Anda sudah insaf dan nggak akan mungkin kembali lagi ke lembah hitam. Enggak lah. Orang saya ikut tahun 2005 loh. Jadi saya kira kalau ada yang bicara seperti itu ada juga orang yang mendukung saya banyak juga kan? Tahu sih dari mana? Kan saya punya konstituen nama-nama naik. Gak ada masalah ketika Anda ada. Kemudian jadi caleg yang mantan koruptor, Anda kemudian naik lagi misalnya jadi wakil gubernur DKI Jakarta loh, ibu kota. Gak ada masalah, dulu aja diumumkan gak ada masalah. Soal posisi kan sama sebenarnya, diumumkan. Masalahnya dulu waktu di KPU di DKI Jakarta, meskipun orang sekali lagi bisa berubah. Di KPU DKI Jakarta, Anda memegang anggaran langsung. Tapi kemudian DPRD kan tidak memegang anggaran langsung. Tahun ini wakil gubernur DKI Jakarta luar biasa, triliunan rupiah. DPRD lebih besar anggarannya, yang ngetok palu itu DPRD. Tapi kan kita pegang uang, kan pegang uang adalah sebetulnya. Kalau lebih bahaya kan, kebijakan lebih besar dari uang.
Kalau nggak DPRD ketemu, mana ada tuh uang eksekutif. Tapi uangnya ada yang eksekutif. Ya enggak, gini loh. Jadi kan budgeting itu happy-nya ada di DPRD. Kalau nggak diketok gimana? Ya, saya kira ya, itu hal-hal ya. Saya berpegang pada undang-undang aja. Kalau undang-undang membolehkan, monggo. Soal etika, soal kemudian kepantasan, ini ibu kota negara sekali lagi, dan Anda kemudian banyak dikritik terkait hal itu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada publik bahwa Anda adalah mantan napi korupsi yang kemudian akan memimpin 10 juta orang warga DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara? Saya udah lakukan 5 tahun sebagai wakil ketua DPRD, wakil ketua banggar. Ini udah lakukan 5 tahun. Dengan anggaran yang paling besar seluruh Indonesia? Dengan anggaran 5 tahun itu 350 triliun. Nah, dan aman. Mau gimana? Kok yang lebih dari Tuhan lah? Ini lebih ada Tuhan. Anda merasa kalau orang yang kemudian menghujat Anda karena Anda mantan napi korupsi, karena kemudian Anda bisa balik lagi ke kekuasaan, itu melebihi Tuhan? Iya, normal aja. Orang yang pro dan yang kontra buat saya normal. Saya tenang-tenang. Jadi bukan kayak apa. Dan ini saya ke depan berbuat baik. Kan belum tentu juga orang yang bukinya. Cek aja yang kemarin kejadian. Dulunya berbeda. Jadi saya kira orang ke depan makin baik gitu. Dan kalau kemudian ada kasus-kasus yang di catatan 3, pertama adalah kasus kejahatan, pembunuhan berencana, narkoba, terorisme ya, kemudian juga korupsi. Semua ini kemudian Anda bisa menilai bahwa nggak perlu tuh untuk kemudian kasih cap khusus karena orang itu bisa bertobat. Semua orang pasti ke depan mau yang lebih baik. Yang kedua, buat kan di undang-undang itu, jangan buat di tempat lain. Bukan extraordinary crime dong kalau gitu. Kalau seandainya dianggap extraordinary crime, sekali kena kemudian ya harus dicurigai terus menerus. Iya itu. Masa orang curiga terus menerus? Anda lihat dong, kemudian perjalanannya ke depan. 5 tahun ke depan, 5 tahun yang lalu, Anda lihat ke depan. Jangan selalu lihatnya ke belakang gitu. Kan belum tentu semua orang yang sekarang baik itu sudah baik. Apa Anda pikir secara nalar yang tidak perlu emosional? Kenapa waktu itu undang-undang harus menetapkan? Saya akan ikuti undang-undang. Tapi ada undang-undang yang kasus yang kemudian pernah diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih tidak boleh lagi untuk menjabat sebagai wagub kah, caleg kah? Undang-undang apa? 5 tahun atau lebih. Ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Undang-undang apa? Ada di undang-undang pemerintah daerah, ada di undang-undang kementerian negara, ada di undang-undang presiden. Bos, kalau ada, MA tidak akan meloloskan itu. MK tidak akan meloloskan yang tuntutannya, itu. Ada kan tuntutannya di bawah 5 tahun, jadi bisa. Yang tuntutannya di atas 5 tahun itu undang-undang itu. Saya bukan soal tuntutan 5 tahun, 10 tahun, setahun. Gitu. Tapi yang saya kira, buanglah ketentuan itu di undang-undang yang kuat. Berarti Anda menganggap juga undang-undang tersebut diskriminatif dong? Enggak, saya nggak lihat ada undang-undang itu. Ada undang-undang di Kementerian Negara, kemudian di pemerintahan daerah. Saya sih belum lihat. Tuntutan di atas 5 tahun, itu tidak bisa kemudian mencalonkan menjadi menteri, mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, menjadi kepala daerah. Kenapa MK membatalkan? Karena tuntutan Anda di bawah 5 tahun. Bukan soal saya bukan karena MA loh. Tapi saya menang di Bawaslu. MA itu yang saya judicial adalah pasal yang mencantumkan itu. Nah, kemudian saya menang di Bawaslu, saya tunjuk lagi kan Bawaslu. Jadi Anda tidak tahu. Jadi Anda tidak tahu kalau ada undang-undang yang mensyaratkan bahwa tidak boleh mantan narapidana yang punya tuntutan di atas 5 tahun tidak boleh menjabat pejabat publik. Coba Anda baca pasal yang enggak boleh. MA itu memutus pasal secara keseluruhan. Enggak ada. Jadi jangan juga buat cerita baru gitu loh. Sudahlah, sekarang kalau kita mau normal, semua itu diaturan-aturan yang ada. Jangan MA hanya memutus dari apa yang kemudian Anda sampaikan, tapi tidak memutus pasal-pasal yang lain tidak diujikan. Dan pasal-pasal undang-undang itu kan harusnya bukan di MA, di Mahkamah Konstitusi. Kalau pasal Anda, iya, karena itu peraturan KPU. Iya, undang-undangnya kan nggak mungkin membuat itu. Undang-undang pemilihan umumnya nggak ada itu kan. Ada syaratnya apa? Nah, ada gitu. Saya ikuti aturan yang lama. Saya mesti umumkan. Saya sebelum mendaftar, saya udah umumkan ini dia. Saya kira buat saya yang selama itu ada di undang-undang apapun saya ikuti. Misalkan sekarang mau dikasih tanda
Kalau ada aturannya silakan. Dicalek. Iya, silakan kasih. Kalau seandainya enggak ada aturannya Anda mau lawan lagi atau gugat lagi? Kalau enggak ada aturannya, Anda bayangannya. Surat suara itu ada contrengan aja batal. Aturan enggak perlu, surat suara itu Anda contrengan lain itu batal. Jadi kalau ada tanda Anda menganggap itu batal semuanya? Iya, aturannya. Beresin enggak aturannya. Kalau aturannya ada tanda, ayo tandain dan insya Allah saya menang juga. Kalau Anda gugat. Saya dipilih juga insya Allah. Dan kalau seandainya tidak ada aturannya, Anda akan melihat nanti kalau ada tanda misalnya mantan napi koruptor ditandain misalnya, Anda itu kemudian tidak ada aturan, Anda akan kembali juga. Iya, kalau nggak sesuai undang-undang mesti dibenerin dong. Masih dibiarkan orang nggak sesuai undang-undang. Janganlah, saya kira semua institusi-institusi itu harusnya berangkat dari. Saya mau tanya sekarang terkait waktu DKI Jakarta, bukankah sudah ada deal waktu itu bahwa PKS dan Gerindra sudah deal bahwa yang akan diberikan kursi wakil gubernur adalah PKS? Ini saya mendapat informasi dua, benar ya, informasi? Itu kan informasi, sekarang apa sih susahnya? Ini loh, aturannya dua nama diusulkan oleh partai pengusung. Partai pengusungnya sekarang cuma dua, dia satu, kita satu dong. Kalau partai pengusungnya empat, di dalam berembuk dulu untuk menjadi dua, misalnya ada empat calon. Partai pengusungnya empat, di dalam berembuk supaya menjadi dua. Kalau ini kan sederhana aja, jadi nggak ribet menurut saya kalau kita berpedoman pada itu. Sudah, PKS daftarkan calon terbaiknya, Gerindra daftarkan calon terbaiknya. Silahkan sampaikan pada gubernur untuk dipilih oleh DPRD. Tapi masalahnya Pak Prabowo belum memberikan rekomendasi kepada Anda. Kok Anda pede banget sih? Seperti... Insya Allah. Ya, saya sampaikan hari masa Pak Prabowo mengorbankan Mas Gerindra namanya jadi jelek karena mantan napi korupsi, kemudian jadi wagub DKI. Enggak jelek apa? Buktinya tadi saya bilang kan, periode lalu. Anda yakin pasti rekomendasi Pak Prabowo akan jatuh pada Anda? Insya Allah dapat. Satu orang hanya Anda? Dan itu kemudian tidak menjelek-jelekkan nama Gerindra, tidak kemudian turunkan rating Pak Prabowo karena mencalonkan Anda sebagai seorang, saya yakin, sekali lagi, mantan napi korupsi. Saya yakin enggak. Yang dulu enggak, ini kan saya sampaikan buktinya, ada faktanya saya. Gerindra dari 6, kemudian dapat kursi 15. Juara 2, kalau ada pertandingan, juara 1 kursi. Gerindra juara 2, kan yang lain lewat-lewat juga tuh. Partai-partai lain kesalip loh sama Gerindra. Saya kata Muhammad Taufik yang lusang yang sekarang. Saya juga. Muhammad Taufik yang dulu berbeda dengan sekarang. Kalau yang dulu pernah korupsi, yang sekarang sudah tobat. Tidak tobat. Mungkinnya apa? 5 tahun ini saya kawal anggaran 350 triliun. Total 5 tahun, 350 triliun. Coba Anda cek. Meskipun adinda Anda, adik Anda juga terpandang. Lain hal. Coba Anda cek. Sanusi. Apa Anda cek 350 triliun? Anda sekarang jangan ditembaga juga, cek ke DPRD. Bagaimana aktivitasnya di DPRD? Bagaimana perjuangan aspirasi masyarakat? Coba Anda cek. Kalau saya bukan untuk membanggakan diri, kalau Anda cek pasti ada list mana yang paling rajin di DPRD, maksudnya yang paling pasti jatuh, insya Allah jatuh ke saya. Ini direkam dan kemudian Anda mengatakan bahwa M. Taufik yang dulu beda dengan M. Taufik sekarang sudah bertobat. Mudah-mudahan itu luar biasa. Amin. Merupakan energi positif dan nanti kita lihat bagaimana apakah Pak Prabowo akan mencalonkan Anda, memberi rekomendasi untuk wagub DKI. Terima kasih Mbak Taufik, Wakil Ketua DPR DKI Jakarta, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta juga. Saya boleh katakan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Amin. Nanti masyarakat Jakarta yakin akan marah karena Wakil Gubernurnya adalah mantan napi korupsi. Enggak, yang dukung saya juga banyak. Apa yang mau Anda sampaikan kepada warga DKI Jakarta? Saya kira bahwa DPRD akan memilih calon terbaik untuk mendampingi Pak Anies. DPRD? Iya, kan? Ke warga DKI Jakarta? Iya, karena DPRD. DPRD itu adalah perwakilannya masyarakat. Jadi, saya kira kalau saya jadi wakil gubernur ya, saya akan berbuat baik. Anda nggak mau sampaikan apa yang mungkin bisa Anda sampaikan sebagai mantan napi korupsi yang sekarang sudah tobat bertanya kepada warga DKI Jakarta, di mana Anda mungkin nanti bisa memimpin mereka? Saya akan berbuat sekuat tenaga untuk kebaikan Jakarta jauh lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Anda tanya siapa yang memperjuangkan? Saya bilang kalau saya 10 kubik ke bawah air mestinya warga miskin gratis. Udah bisa dan udah saya hitung gratis nggak ada. Kalau saya beli air. Iya. Bus.
begitu APBD DKI 100 triliun, harusnya seluruh warga Jakarta gratis. Nah, jadi naik bus Transjakarta gratis? Gratis. Oke, OTrip gratis? Gratis, bos. Sekarang aja udah 70%. Kalau kita, ini kita mau subsidi. Subsidi 10% lagi, sisa 80, udah sisa 20 kan. Subsidi lagi 10%. Air gratis, bus gratis, angkutan umum gratis, apalagi? Iya, saya kira perumahan yang DP 0 rupiah harus dimasifkan pembangunan. Karena saya yakin juga ini loh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap bekerja sama dengan iya, anda. Saya kira iya. Kan kalau kita mau bikin masyarakat sejahtera itu, income masyarakatnya dinaikin, cost-nya diturunin. Anda bayangkan ya, kalau air 10 kubik ke bawah gratis, kalau yang di atas 10 kubik nyuci motor itu pasti. 10 kubik ke bawah gratis, kemudian bus gratis, berapa saving masyarakat? Di situ daya beli menjadi tinggi dan ekonominya bergerak. Nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa, termasuk rekomendasi dari Pak Prabowo Subianto terhadap Bung Taufik, apakah akan mengirimkan wakilnya Bung Taufik dari Partai Gerindra yang merupakan mantan napi korupsi, ataukah tidak memberikan rekomendasi karena memberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Bung M. Taufik yang sudah tobat. Amin. Tapi luar biasa memang, beneran loh, gua sulit masuk ke mana, luar biasa. Lu kalau udah ngomong udah tobat, udah ampun deh gue. PKS kalah. PKS cuma 11 kursi. Jadi dia 15 kursi. Gue yang banyak. Kayaknya gue bakal di match, bakal diajar deh.